Assalamualaikum teman-teman, saya ucapkan selamat siang dari Pool STJ Citraland. Hari ini tanggal 3 Maret jam 10 siang. Kita mengupdate lagi armada yang terparkir di sini nih. Hari ini ada 3 armada nih yang terparkir. Hitam semua lagi. Black Edition nih, ada Tortuga, ada Vernon, dan ada Abai. Yuk kita review satu-satu. Sepertinya menarik ini. Jangan lupa buat selalu bantu channel ini berkembang dengan cara like, share, and subscribe. Kuy. Tujuan Pacitan. Padahal belum direview udah kabur. Tinggal 2 biji. Lur, tampak depan dari STJ Troll Tunga. Tadi ada Vernon udah berangkat duluan. Nih satu lagi Kabai. Buat yang Tor Trunga ini tujuan Jogja ya lur. Tadi juga udah sempat masuk lihat interior dalamnya, lumayan keren. Seatnya pakai Algila, udah ada legrest juga. Ini menggunakan bodi Jetbus SHD 2 Plus. Sebenarnya rombakan ini depannya. Ini yang Abai. Yang Abai pernah saya review ya. Ini yang rute Ponorogo Wonogiri Bogor. Ini emang apa sih? Lain patennya sih jelang si Ponorogo. Oh, yang ini rollingan ini. Lur, nih kita sedikit review interior dalamnya STJ Troll Tunga tim Jogja. Dengan konfigurasi seat 22. Yuk, kita lihat belakangnya. Nih, belakang ada toilet juga. Toiletnya sedeng lah ya, toiletnya. Ini seat bikinan Aldila. Coba duduk, lumayan lega jarak antar seatnya. Udah dilengkapi legrest, mantap nih. Bagian atas ada blower AC, tapi belum ada USB charger ya, ini masih
apa namanya jetbus lama ini, bukan jetbus yang baru, jadi belum ada buat colokan USB, ada lampu baca, nah ini blower AC, dan ini ada bagasi, mantap. Mesin kan Hino RK, Hino RK ya mas ya. Nih tampilan interior dalamnya. Total seat 30 berapa nih ya? 34 ya. Dan dia tampak sampingnya dari STJ Kabai, Plan Ponorogo Wonogiri. Gunakan bodi jetbus HDD 2 plus. Untuk ini satu lagi Troll Tungak rute Jogja. Tuh bodinya keserempet itu lur, tadi keserempet apa nih? Ini terlalu mepet tadi naruhnya, jadi keserempet bodinya, lecet. Hari ini black-black full Black Edition nih, tadi si Vernon ada, udah berangkat duluan, belum direview, udah kabur. Mantep ya. Lagi dicuci bisnya lur. Sebelum berangkat mandi dulu biar bersih. Dan beginilah kegiatan di Pool SCJ Citraland tiap pagi, bersih-bersih bus, mandi dan segala macam, cek-cek mesin. Dia tampak belakangnya dari STJ 042 Troll Tungak, dan ini si Kabai dengan rute Ponorogo Wonogiri Bogor. Yang ini tim Jogja, ini rollingan nih Troll Tungak. Kalau pas kemarin hari Senin tuh si ini ya Dacas, ini tumbel beda lagi yang masuk. Cuma ada dua armada tadi, Vernon udah berangkat lur. Mantap. Mandi pagi biar bersih dan biar ganteng. Masih ditemani teman-teman dari tim ini. Tim konten katanya. Kru hunting bis. Lur, cukup sekian dulu ya update kita di Pool STJ untuk hari ini. Kita cuma ada 3 armada. Kabai rute Ponorogo, Tortuga tim Jogja, dan tadi si Vernon Pacitan Wonogiri udah berangkat duluan. Lur, jangan lupa buat selalu bantu channel ini berkembang dengan cara like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.